warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum saya membacakan sepucuk surat untuk Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati Kabupaten Sulawas, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Al-Fatin, kelas 5 asal sekolah SD Negeri Purwodadi, Kecamatan Purwodadi. Saya siap mengikuti lomba menulis surat untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas. Purwodadi 27 Maret 2021. Kepada yang terhormat Ibu Wajah Ratna Mahmud, Ibu Wajah Suwarti di tempat. Dengan hormat, seiring dengan salam, saya mendoakan semoga Ibu selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya juga ucapkan kepada Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati atas terpilihnya menjadi Bupati atau Wakil Bupati untuk 5 tahun ke depan. Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang saya hormati, saya mewakili teman-teman kelas 5 SD Negeri Purwodadi memohon sekiranya dalam masa pandemi saat ini kami dapat belajar tatap muka atau normal seperti biasa di sekolah. Karena belajar online sangat banyak mengeluarkan biaya dan banyak mata pelajaran yang tidak bisa dipelajari. Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati yang saya hormati, saya mengharapkan Ibu dapat mengemban tugas memimpin Kabupaten Musirawas yang kita cintai ini lebih baik dari pemimpin sebelumnya. Dan di hari ulang tahun Kabupaten Musirawas yang ke-78, Kabupaten Musirawas akan lebih maju, mandiri, dan bermartabat. Amin ya Rabbal Alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Koran Linggau Pos yang telah memberi ruang untuk mengungkapkan isi hati seputar Koran Linggau Pos dan waktu memberikan informasi yang tepat, akurat, dan dapat menjadi suara serta penjelasan bagi masyarakat. Demikian ungkapan isi hati saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Al-Fatin. Musirawas mantap! Musirawas mantap!